Sahabat Suara Tapian, kami bersyukur dan beruntung ini berjumpa dengan satu sosok inspiratif, Dr. Wanen Pakpahan, MM. Dia mantan pejabat di DKI di bidang pendidikan, lalu kemudian mendirikan lembaga pendidikan, bahkan sebagai tokoh pendidikan, beliau akan kita gali nanti banyak hal pikiran gagasannya tentang pendidikan di Indonesia, terutama SMK. Horas Amang, Pak Pahan. Horas. Terima kasih waktu yang diberi untuk Suara Tapian berbincang-bincang ini. Amang, sebagai orang Batak, tidak banyak orang yang mampu eksis mendirikan pendidikan, terutama SMK. Tapi sebelum ke situ, Amang, saya ingin minta diceritakan latar biografi sedikit Amang Dr. Wanen Pak Pahan. Oke, terima kasih pertama-tama kepada Suara Tapian yang bisa hadir di Sekolah Prestasi Prima pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan pertanyaan dari biografi, saya adalah 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara, orang tua saya seorang PNS. Kemudian kami ada 4 anak laki-laki. Nah, pada masa kecil kami, orang tua selalu bilang bahwa anak nomor satu itu adalah pengganti orang tua. Kebetulan saya anak nomor dua. Nah, bapak ini selalu bercerita, nanti kalau kalian sudah besar, yang abangmu ini masuk di STM lah. Abang saya. Tapi ternyata abang saya punya pemikiran yang kekeh, dia masuk di SMA. Bahkan minta di Jogja lagi langsung. Nah, akhirnya saya yang jadi korban menurut saya. Bapak mungkin pengen bantuan ekonomi, saya disuruh masuk STM. Cuman STM-nya pun waktu itu nggak tanggung-tanggung, STM KBP. Oh, di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Terkenal kan dulu? Ya, sangat terkenal. Yeah. Artinya menjanjikan lah itu gitu. Setiap orang tua mengharapkan ya lulus dari situ sudah pasti dari sisi kesuksesannya udah kayak semacam ada jaminan gitu. Karena kala itu memang masih dipimpin orang Jerman. Nah, saya akhirnya didaftarkan lah ke situ. Sebenarnya dengan berat hati saya. Jurusan apa? Jurusan teknik bangunan. Bangunan ya? Teknik bangunan. Berapa jurusan dulu? Jadi di sana itu ada teknik bangunan, ada teknik mesin, ada teknik listrik. Bangunan ya? Iya. Bangunan apa yang dipelajari dulu? Kalau saya bilang setelah saya seperti sekarang ini tahu tentang teknik bangunan itu komplit. Kalau sekarang ini kan sudah spesialis gitu. Nah, jadi pada saat itu kenapa saya mau di STM? Hati saya sebenarnya bertentangan, tapi karena orang tua ngomong saya ikutin. Dan setelah saya lebih dewasa, saya menyadari bahwa suara orang tua itu adalah suara Tuhan ternyata, gitu. Jadi ada saya ikut. Ada ungkapan Batak kan amang buruk. Nah, tua-tua minu di batana darida. Itu kan makna yang sangat dalam gitu. Betul, dan itu yang saya rasakan. Begitu juga setelah saya lulus STM, harusnya kan kerja. Nah, kan memilih guru katanya, jadi iya. Sampai juga direktur sekolah. Betul, negeri. Jadi waktu itu saya diterima, saya mendaftar karena saya STM. Saya pikir saya meneruskan ini masuk di teknik sipil gitu. Nah, saya mendaftar di UGM. Oh. Saya mendaftar juga di KIP, kala itu masih boleh sekaligus. Saya diterima di teknik sipil UGM. Sekaligus diterima juga di IKIP. Cuman yang di IKIP itu dibiayai oleh pemerintah. Dan itu dipilih. Dipilih, dibiayai oleh pemerintah. Dan kemudian nanti jadi guru ya. Ceritakan itu. Artinya gini. Ya. Saya tanya lagi orang tua saya pilih di mana, Pak? Oh, tetap orang tua didengar ya. Iya, unang ma buat nai UGM ya sarupa sarjana donon. Abang mupe ngamar guguhun ijur bari lau pasikolami di UGM pula kebetulan abang aku ini. Nah, jadi tong lau sarjana do buat ma guruih ai mesti kata dinas doho. Saya lagi-lagi tertantang dari STM gitu kan. Nah, ya karena itu tadi akhirnya saya ikutin. Yalah Pak, enggak apa-apa saya masuk di situ gitu kan. Yang saya katakan tadi suara orang tua itu adalah suara Tuhan gitu. Jadi kalau ada masa-masa sekarang ini remaja enggak menuruti kata orang tua, saya sebenarnya kasihan gitu. Nah, IKIP mana? Waktu itu saya IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Lulus dari sana lalu masuk jadi guru. Lulus dari sana ditempatkan jadi guru karena konsekuensinya kan memang kala itu kekurangan guru STM. Saya ditempatkan jadi guru di Jakarta. Di mana tepatnya? Waktu itu pertama kali di SMK 35. Di SMK 35 Jakarta. Di SMK 35 Jakarta di Jakarta Barat. Begitu. Nah, dari situlah saya merintis
profesi saya sebagai guru, dan sebenarnya tidak terlalu lama saya jadi guru. Jadi saya jadi guru itu kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Kebetulan kebijakan pemerintah pun ada perubahan kala itu, jadi boleh tes dari guru untuk jadi kepala sekolah. Nah, dari tes itu saya termasuk, kalau teman-teman bilang anak bawang gitu, ikut tes ke calon kepala sekolah gitu. Nah, saya ikut tes kepala sekolah itu sebenarnya saya belum pernah jadi wakil gitu ya. Cuman ada satu persyaratan, pernah berhasil memimpin unit kegiatan di sekolah itu. Saya waktu itu memimpin kegiatan karate. Nah, waktu itu di sekolah kami itu perebutan juara karate itu hampir setiap tahun, bahkan ada beberapa yang terakhir itu Piala Gubernur DKI Jakarta itu sampai 2-3 kali ada di kita, sehingga piala tetap ada di kita akhirnya, yang tadinya piala bergilir. Jadi kalau termasuk berprestasi. Iya, jadi namanya di kegiatan ekstrakurikuler. Artinya sangat dikenal lah dulu itu di STM Kampung Jawa. Syarat di sini. Syarat itu menjadi salah satu persyaratan memenuhi. Dan lulus calon kepala sekolah waktu itu, terus kemudian dites. Dites lagi kan setelah dia ambil dari Jakarta, waktu itu diambil hanya 14 orang, tapi yang tes banyak banget. Saya waktu itu pelatihan di Medan, pada saat pelatihan orang tua saya waktu itu yang ikut di pesawat jatuh. Nah, jadi saya masih berkabung ikut pelatihan di Medan waktu itu pelatihannya dari Jakarta. Gitu. Amang Pahan, kembali sedikit ke STM Nomensen. Ya, STM AKBP. AKBP Nomensen ya? Iya, AKBP aja, STM AKBP. AKBP. Saya kebetulan juga lulus dari STM, jurusan mesin di STM Dolok Sanggul. saya ingin bertanya lebih dalam ini. Kenapa kalau kita melihat dulu kan lulusan-lulusan dari SMK, terutama STM, termasuk HKBP ini, STM Balige katanya juga meluluskan banyak orang-orang yang menjadi tokoh di Indonesia ini. Iya. Tapi kemudian kita lihat agak tergerus, agak tidak bisa militan kembali eksis seperti sedia kala begitu. Khususnya STM HKBP ini gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat begini, STM HKBP itu waktu itu kan dikelola orang Jerman, dan dia kurikulumnya kan memang pakai kurikulum tahun 56, yaitu yang 4 tahun STM-nya. Oh. 4 tahun kurikulumnya kan, dan kebetulan orang Jerman masih ada di situ. Yeah. Nah, artinya dari sisi kedisiplinan, kemajuan juga kan mereka lebih maju lah. Artinya memang kita, ya, memang sangat disiplin kala itu. Sangat disiplin kala itu, dan memang kalau dikatakan orang-orang STM pada zaman itu memang sangat laku keras, memang baru sedikit kan. Kemudian lapangan pekerjaan banyak. Nah, kalau dikatakan sekarang tergerus, kalau mau melihat STM HKBP, kalau boleh saya katakan, sekarang kan kurikulumnya udah 3 tahun dia. Udah 3 tahun. Itu nah, satu pembedanya ya. Nah, 3 tahun, terus kurikulum ini saya melihat ya, karena saya kebetulan praktisi pendidikan ya, dia jurusannya itu kan udah spesialis. Jadi dikala dia lulus, tidak dapat sesuai dengan spesialisasinya di lapangan pekerjaan, ya dia bingung mau kerjain apa gitu. Kalau seperti saya dulu di teknik bangunan, geodesi saya dapat, ilmu kurtanah. Ya kan, asenering saya dapat. Asenering itu adalah terkait dengan instalasi air bersih maupun instalasi air kotor. Jadi terus, bukan hanya tukang dipelajari. Bukan, instalasi listrik rumah sederhana pun saya dapat. Ya jadi kan. Menyeluruh ya. Beton tulang pun saya dapat. Jadi calon-calon pengusaha disiapkan juga dari teknik perkayuan pun saya dapat. Jadi waktu itu sangat komplit. Bahkan saya merasakan begitu saya di perguruan tinggi kok berkurang ilmu saya gitu. Saya merasa berkurang waktu saya di IKIP itu merasa berkurang gitu. Itu perubahannya. Iya. Kembali tadi saya potong tadi, ketika melamar jadi kepala sekolah lalu diterima, apa yang dilakukan? Sekolah apa dan cerita nanti kemudian masuk menjadi pejabat di DKI begitu. Jadi begini, setelah saya jadi guru kurang lebih 9 sampai 10 tahun, saya begitu pelatihan di Medan 3 bulan, itu saya dinyatakan lulus terbaik. Nah, lulus terbaik, saya menunggu di Jakarta, ada yang tidak kurang konsisten menurut saya ya. Harusnya lulus terbaik itu begitu lulus ditempatkan. Tapi ternyata saya harus menunggu 2 tahun. 2 tahun, saya nggak tahu lah apa pertimbangannya gitu. Saya ditempatkan di sekolah yang sangat hidup segan, mati nggak mau.
dekat di sini sih, di Bambu Apus ini. Nah waktu itu Kak Anwil bilang seperti itu, sekolah hidup segan mati nggak mau. Saya obrak abrik itu, saya obrak abrik. Saya bilang karena Kak Anwilnya aja mengatakan hidup segan mati nggak mau itu, apapun saya buat, artinya saya berpikir begini, kalau saya tidak berbuat saya yang habis. Saya berbuat, kalau ada perubahan berarti saya sukses. Saya obrak abrik itu, jadi yang tadinya siswanya hanya kurang lebih 200 kelas 1, kelas 10, 11, 12, begitu saya 6 bulan di situ penerimaan siswa baru, yang daftar aja langsung 700. Apa yang Abang lakukan? Ya artinya saya pikir gini ya, perlu dekat kepada pelanggannya ya, kita promosi kepada pelanggan, kita datang ke SMP-SMP, begitu juga yang kita lakukan sekarang di sini. Tapi perlu diketahui saat itu memang saya adalah menjadi kepala sekolah termuda di DKI Jakarta untuk SMK Negeri. Kepala sekolah. Amang Pak Pahan memimpin sekolah ini, lalu kemudian dia sekarang setara, bahkan jadi unggul. Ya, jadi waktu itu sekolah yang saya pimpin itu di pertama saya ditempatkan di situ kan 4 tahun. Selama 4 tahun itu saya lakukan terobosan-terobosan sampai berjumlah waktu itu siswanya kurang lebih 1000 dan ditetapkan oleh kementerian dia sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional. Kala itu, rintisan sekolah bertaraf internasional. Setelah itu saya dipindah ke SMK Negeri 5 yang ada di Jatinegara, dan itu dulu terkenal dengan Raja Tauran gitu. Saya masuk di situ lagi, saya katakan tauran itu sebenarnya masalahnya di mana? Bukan anaknya yang tauran seharusnya, ya. Bukan anaknya yang membuat dia tauran, tapi itu ada sesuatu yang enggak beres di dalam manajemennya sekolah. Maka saya perbaiki waktu itu manajemen sekolah. Memang agak susah mereka terima. Saya katakan enggak bisa. Artinya anak-anak itu kalau dia tidak punya kesempatan untuk tauran, jadi waktu itu adalah kalau ada guru yang nggak masuk dimajuin, seharusnya pulang jam 1, anak-anak kadang-kadang udah pulang jam 10, jam 11. Saya pikir ada nggak beres di manajemennya saya perbaiki dulu, manajemennya saya perbaiki kira-kira setahun itu udah nggak ada tauran di sana. Dulu kan terkenal itu membajak kontainer aja siswa-siswanya gitu kan dengan sekolah lain gitu. Tapi saya pikir yang perlu dibenahi itu adalah manajemen di dalam. Kalau siswa itu sebenarnya ngikutin apa yang dilakukan oleh gurunya kan. Kalau dia misalnya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, orang tua pun mudah mengontrolnya. Tapi kalau misalnya ada sekolah membiarkan jam 11, jam 10 udah pulang, nah orang tuanya mau kontrol kan paling jam, ya, biasanya dia nyampe di rumah jam 2, jam 3, ya dia pikir anaknya masih di sekolah. Nah jadi ada kesempatan anak-anak itu untuk melakukan apa hal-hal yang tidak baik lah menurut saya. Nah setelah itu saya dipindah ke Rorotan. Rorotan itu adalah di Cilincing. Utara. Di utara. Jakarta, ya? Itu salah satu sekolah besar itu. Okay. Itu kurang lebih 2 hektar lebih itu lahannya. Bahkan itu didesain sekolah yang bengkelnya itu seperti pabrik. Dan sebenarnya di situ ada balai latihan kerja untuk bengkel namanya. Okay. Nah jadi saya waktu itu di sana saya lihat ini sekolah besar sekali, tetapi kok produktivitas dari fasilitas kok masih kurang gitu. Bahkan waktu itu lagi gencar-gencarnya juga mobil SMK. Sebenarnya Rorotan itu sudah lama melakukan perakitan mobil SMK itu. Cuman ya karena itu di Jakarta dianggap biasa-biasa saja. Cuman dari Solo waktu itu, Bapak Presiden kita sekarang Jokowi mengekspos itu sedemikian rupa. Tapi Jakarta sebenarnya sudah melakukan. Berarti jauh sebelumnya Jakarta sudah punya? Di Rorotan itu sudah. Nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta itu sebenarnya SMK 29 penerbangan itu, pesawat capung itu, udah mereka buat juga, mereka rakit juga. Cuman nggak diekspos gitu. Artinya kebijakan pemerintah dalam hal ini misalnya, Wali Kota Jakarta Utara punya kepentingan dong mengangkat ini? Sangat. Karena menurut saya pejabat-pejabat di daerah itu sebenarnya kalau mau mengekspos apa namanya kualitas pendidikan di daerahnya ya pasti ada keunggulan lah ya, seperti Bapak Presiden kita waktu itu SMK di Solo itu kan luar biasa itu ya. Sebenarnya kita di Jakarta udah lakukan SMK 4 itu salah satu sekolah yang merakit mobil SMK, kemudian SMK 26 ada beberapa SMK lah, SMK 5 terpublikasi begitu ya.
Saya nggak tahu lah alasannya kenapa tidak diekspos ya. Tapi kita sebenarnya sudah melakukan. Tetapi kalau di kementerian sendiri, karena sekolah itu adalah yang di ini juga yang ditunjuk juga, seperti sekolah yang saya pimpin itu SMK 4 adalah sekolah bertaraf internasional waktu itu. Waktu zaman-zaman itu ada bertaraf internasional. Jadi itu yang saya pimpin setelah saya di situ satu tahun itu menjadi sekolah bertaraf internasional di Rorotan itu. Amang Pekpahan tadi saya garis bawahi yang Amang sebut tidak produktif. Ya. Lahannya bagus. Kurang produktif. Kurang produktif ya. Betul. Sebagai kepala sekolah 4 tahun di Bambu Apus ya. Iya. Lalu menemukan apa? Ada enggak semacam kiat ternyata masalah dari sekolah-sekolah yang kurang produktif ini karena selain disiplin tadi, selain aturan sekolah yang kurang ketat itu, apalagi sebenarnya esensi dari sekolah agar dia bisa produktif gitu. Jadi konsep manajemen sekolah itu menurut saya begini ya. Ada yang kepada kepala-kepala sekolah lah saya katakan kan, dia kan biasanya meniru apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya ya. Kalau saya hampir enggak itu, saya berpikir begini, kalau itu toh yang saya ulangi berarti saya enggak ada artinya gitu loh. Jadi saya harus mencari terobosan baru, tapi tentunya enggak gila-gilaan juga. Saya melakukan analisis dan evaluasi apa kira-kira potensi sekolah ini yang saya bisa buat berbeda dengan sekolah lain. Nah, dan itu kita sosialisasikan kepada warga sekolah, yang terutama kepada guru, supaya mereka bisa dukung nanti. Jadi setiap kali saya pindah menjadi kepala sekolah, selalu saya lakukan terobosan baru. Terobosan baru itu tentunya, karena begini, menurut saya guru-guru yang ada di situ kan sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, dia sudah jenuh, itu-itu aja gitu loh. Nah, pada saya waktu lakukan terobosan, mereka happy kok melakukannya ternyata. Jadi manajemen itu menurut saya, ya jangan meniru persis seperti pendahulu kita, itu udah tugas dia lah itu. Tugas kita berikutnya melakukan terobosan baru yang lebih unggul dari itu. Jadi memang harus ada evaluasi, analisis lah terhadap yang sudah-sudah. Bahkan di SMK 5 saya pernah lakukan ujian nasional kala itu, pada saat itu masih ada ujian nasional ya. 3 tahun kan baru ujian nasional. Itu di situ saya lakukan di apa namanya? Di tahun kedua ujian nasionalnya. Jadi kurikulum saya rancang sedemikian rupa, saya tarik pembelajaran teorinya 2 tahun karena yang diujikan pada saat itu adalah hanya pelajaran teori. Ya 2 tahun aja saya habisin pelajaran teori, ujian nasional. Selanjutnya 1 tahun lagi dia praktek berkaitan dengan kerjasama dengan industri. Baru tahun ketiga dia lulus. Ujian nasional itu kan tidak menyatakan tamat, lulus ujian nasional. Nah, itu yang dikatakan orang, teman-teman pun bilang, itu yang namanya Pekpahan itu gila itu katanya. Masa orang biasa 3 tahun dia buat 2 tahun gitu. Nggak ada masalah saya pikir. Dan kita tidak merugikan siswa, yang penting hitungannya pas saja gitu. Jadi beban belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jangan sampai ada yang berkurang, kalau perlu lebih bisa kita buat, kurang jangan. Nah, itu yang saya lakukan analisis. Jadi memang teman-teman pada saat saya jadi kepala sekolah itu nggak ada yang bisa jalan santai istilahnya. Semua harus berlari. Karena saya pikir begini, waktu kan kepada semua orang diberikan 24 jam. Tinggal Tuhan berikan itu sama kepada semua orang. Tinggal bagaimana kita mengelola waktu ini. Ya. Mau kita pakai berapa jam menjadi sesuatu yang produktif. Produktif itu dalam artian begini, kalau saya mendefinisikan produktif itu, apa yang kita lakukan berguna bagi sekeliling dan berguna bagi banyak orang. Bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya untuk diri sendiri. Itu otomatis sebenarnya itu. Iya. Iya. Kembali pertanyaan saya, Pak Pekpahan. Esensi dari SMK ini sebenarnya didirikan pemerintah kan karena dia menyerap banyak tenaga kerja, iya, disiapkan untuk bekerja sebenarnya. Tapi kendala kemudian kita nanti akan minta penjelasan dari Pekpahan, Bapak, vokasi yang selama ini diharapkan jadi modal untuk mereka yang di SMK ini juga tercerahkan dan mampu mandiri, mendirikan usaha, aktif membuka bidang usaha begitu. Apa yang terjadi SMK kita? Sepertinya monoton secara umum gitu. Ya. Jadi gini, sebenarnya udah kayak benang kusut nih, tapi nggak apa-apa. Kalau saya ngelihatnya begini, SMK ini kalau tidak salah di tahun 2005 ini dijadikan pemerintah menjadi primadona pendidikan. Jadi waktu itu diekspos SMK melalui media massa,
TV apa segala macam, bahwa orang SMK itu begitu lulus bisa bekerja. Memang tujuan pendidikan vokasi itu adalah menyiapkan tenaga kerja terampil menengah untuk di dunia usaha, dunia industri. Ada tiga. Yang pertama, dia siap bekerja, ya. Yang kedua, dia berwirausaha, yang ketiga bisa juga melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tapi yang paling utama adalah bekerja dan berwirausaha. Itu tujuan pendidikan SMK. Nah, persoalannya sekarang kenapa gitu kan? Nah, ada yang menurut saya kurang baik. Pada waktu itu saya juga sedang promosi doktor waktu itu ya. Itu ditanya salah satu oleh penguji saya, Pak Pahan. Ini Bapak ini kan sebagai pengawas SMK. Nah, SMK sekarang begitu hebatnya, menurut Bapak SMK ini bagaimana? Saya katakan ada yang kurang pas menurut saya. SMK ini di tahun 2005, saya waktu itu 2009 promosi doktornya, itu sudah mulai dipromosikan menjadi primadona pendidikan, ya, bahwa seolah-olah SMK ini bisa menjawab persoalan tentang perekonomian lah, pengangguran gitu ya. Tapi ada yang salah, terlalu gampang mendirikan SMK kala itu. Ya, artinya fasilitas belum tersedia sesuai dengan standarnya, tenaga pengajarnya juga kurang siap, ya pokoknya berdiri aja SMK. Jadi sebanyak-banyaknya waktu itu berdiri SMK. Karena sebelum itu 2005 ke bawah kalau tidak salah, perbandingan antara SMK dan SMA 60% SMA, 40% SMK. Tapi ke 2010 itu sudah terbalik, 60 ke 40, bahkan 70 ke 30. Banyak waktu itu SMA yang gulung tikar masuk ke SMK. Tapi hasilnya seperti kita rasakan belakangan ini. Nah, kenapa artinya SMK jadi BPIS juga pernah menginformasikan bahwa yang tertinggi menciptakan pengangguran itu adalah lulusan SMK. Ya. Ya kan? Nah, jadi lulusan. Kenapa? Bisa saja begini, bisa saya artinya kenapa banyak pengangguran? Yang pertama, antara kompetensi yang disiapkan di SMK tidak sesuai dengan permintaan pasar, dunia usaha, dunia kerja, ya. Bisa saja juga lulusan SMK-nya sangat banyak, dunia usaha, dunia industrinya sangat sedikit, nggak sebanding juga gitu. Itu kan bisa menimbulkan ini juga gitu. Nah, tapi bisa saja juga kualitas dari pendidikan SMK-nya yang dikeluarkan itu memang nggak siap kerja gitu. Memang nggak siap kerja. Ya bayangkan saja kalau dia lulus SMK itu kan baru berumur paling 18-19 ya, atau bahkan 20 lah katakan. Pada pemikiran belum matang. Gitu? Belum matang. Dari sisi mental pun belum cukup kuat gitu loh. Ya. Tulangnya tidak kuat begitu ya. Untuk jadi entrepreneur. Betul. Enggak jadi entrepreneur, kemudian menghadapi masalah juga enggak tahan, artinya bagi mereka masih termasuk inilah, masih digolongkan remaja lah gitu ya. Tanggung jawab pun masih kurang gitu kan. Memang kalau ditanya lagi, loh, kalau begitu ada persoalan dong di pendidikan kita nih. Kok misalnya masalah tanggung jawab nggak disiapkan? Udah kita persiapkan, tapi kan tentunya saking banyaknya tadi lulusan SMK itu kan setiap tahun kan sangat banyak banget gitu. Nah, dunia usaha, dunia industri, bahkan kalau sekarang kita lihat malah dia lebih cenderung menerima SMA. Itu lulusan SMA. Sekarang, iya. Tadi menarik, begitu lulus jadi guru, lalu memimpin sekolah SMK, lalu masuk jadi membuat kebijakan di pemerintah, masuk ke dinas pendidikan di DKI. Cerita kemudian kenapa beranjak dari pendidik kemudian jadi pembuat kebijakan. Jadi gini, pada saat saya jadi kepala sekolah itu kan ada aturannya kan, ada masa-masanya gitu loh. Masanya itu hanya 2 periode. Sebenarnya dimungkinkan 3 periode. Kalau dari kementerian dimungkinkan 3 periode. Tapi di Provinsi DKI Jakarta konsisten cukup 2 periode saja gitu. Jadi kalau dari kementerian itu sebenarnya kalau dia berprestasi, sangat berprestasi, itu boleh diperpanjang 1 periode lagi gitu kan. Tapi waktu itu saya hanya 8 ke 9 tahun lah, 1 periode kan 4 tahun. Nah, pada saat saya selesai 2 periode itu, bahkan pejabat-pejabat dinas ada yang menghubungi saya mengatakan, Bapak ini sayang banget kalau nanti dijadikan pengawas atau tidak ditarik ke pejabat pendidikan gitu. Jadi waktu itu keputusannya adalah saya ditarik menjadi pengawas sekolah.
Pengawas sekolah. Pada saat saya jadi pengawas sekolah pun saya pengawas sekolah termuda di kala itu. Karena memang jadi kepala sekolahnya pun udah termuda, jadi pengawas sekolah juga jadi termuda juga. Karena biasanya kalau pengawas itu kan sekitar 3-5 tahun lagi pensiun gitu kan. Kalau saya masih ada sisa waktu itu 12-13 tahun gitu. Nah, jadi saya selama pengawas ya artinya saya membimbing kepala-kepala sekolah. Selain itu juga sering saya digunakan dinas juga untuk tugas-tugas lain gitu ya, melatih kepala sekolah, terus kemudian menghitung angka kredit guru dan kepala sekolah untuk naik pangkat gitu kan. Bahkan kementerian membuat apa namanya semacam kompetisi di antara pengawas seluruh Indonesia, dilombakan waktu itu yang pengawas berprestasi saya ikut di 2014. Di 2014 saya ikut, saya waktu itu berpikir, saya ini orang DKI. Daerah itu silau loh ngeliat DKI gitu. Yang walaupun itu untuk jabatan, untuk pengawas, profesi pengawas, belum pernah di DKI juara gitu loh. Selalu dari Jawa Barat atau Jawa Tengah. Nah, saya masuk waktu itu setelah seleksi di DKI, saya menjadi perwakilan DKI. Tapi batin saya mengatakan, sebenarnya orang ngelihat DKI saya udah harus juara gitu loh. Jadi mau tidak mau, akhirnya saya harus membekali diri supaya orang-orang yang silau tadi itu yang benar-benar terjadi gitu. Jadi saya persiapkan diri saya untuk pengawas yang terbaik. Saya membekali diri, saya buat apa namanya best practice di profesi saya gitu kan. Nah, kemudian saya persiapkan diri saya matang lah. Terus kemudian ya udah. Portofolio yang saya kerjakan waktu itu kan 2014, berarti saya jadi pengawas sudah 6 tahun. Nah, saya waktu itu berpikir begini, saya ini seorang doktor dari DKI lagi, ya kan? Nah, terus kemudian udah pernah jadi kepala sekolah 8-9 tahun. Nah, ini menjadi sesuatu yang memotivasi saya, jangan sampai orang ngelihat saya timpang gitu loh. Ini kan yang melekat di diri saya banyak ini, orang DKI. Terus kemudian dokter lagi gitu, belum banyak dokter pengawas. Nah, terus kemudian juga pernah jadi kepala sekolah juga bukan kepala sekolah biasa-biasa gitu kan, pernah memimpin sekolah bertaraf internasional gitu. Nah, itu yang saya sadari di diri saya, malah maka saya harus tampilkan yang melekat di diri saya itu harus. Nah, itu yang saya bekali diri saya akhirnya bertanding di tingkat nasional itu. Ya, jujur saja sebenarnya begitu saya masuk ke sana, saya udah ada rasa percaya diri kok. Artinya karena reputasi tadi ya. Ya, karena reputasi tadi, artinya saya pertanggungjawabkan. Banyak orang punya nempel di dirinya ada ini, ada itu gitu, tapi tidak menampakkan itu gitu kan. Nah, saya harus tunjukkan gitu, bahkan kalau perlu lebih dari itu. Ya. Terakhir juara satu ya. Terakhir diumumkan juara satu. Okay. Dan itu belum pernah di DKI. Saya akan lebih dalam pertanyaan itu. Oke, Pak Fahan. Dari rentetan cerita tadi kan reputasi karir Bapak kan dulu lulus dari IKIP, memang disiapkan jadi guru. Iya. Lalu guru, lalu menjadi kepala sekolah yang bisa disebut di atas rata-rata. Iya. Lalu kemudian jadi pengawas. Iya. Di pejabat di DKI. Iya. Ini kan rentetan panjang ini. Iya. Kemudian apa yang membuat terngiang kemudian sebagai pertanggungjawaban moral juga mendirikan SMK Prima ini? Ini kan rentetan ini. Bisa cerita itu. Jadi begini. Jadi sebenarnya tadi kan saya sudah cerita ya, artinya kalau itu dianggap sebuah prestasi, yang sebenarnya yang paling merasakan itu prestasi atau tidak, itu kan istri saya. Nah, pada saat saya menjadi kepala sekolah, terutama di 4 tahun terakhir, saya kan banyak studi banding ke luar negeri. Ya, banyak studi banding keluar terkait dengan sebutan sekolah bertaraf internasional. Karena memimpin salah satu sekolah bertaraf internasional. Nah, pada saat memang sudah mau berakhir waktu itu masa jabatan kepala sekolah, saya ditugasi oleh kementerian waktu itu mau ke Jerman terkait dengan manajemen sekolah bertaraf internasional. Tapi nggak disangka-sangka pejabat DKI mencopot saya dari kepala sekolah dan tidak boleh berangkat ke Jerman itu. Padahal besok mau berangkat, hari ini dicopot gitu. Nah, itu sakit hati dari pendamping nyonya sangat terpukul waktu itu gitu kan. Sangat terpukul. Maka ini trigger. Ya, itu. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan
unsur-unsur kekecewaan sebenarnya. Tapi ditanggapi positif ya. Iya, kita tanggapi positif. Artinya udahlah gini aja lah. Artinya kita bekerja tetap bersungguh-sungguh. Tapi Nyonya selalu bilang, apa namanya? Kalau ada potensimu 10, nggak perlu 10 kau buat untuk di pemerintah, yang daripada kau nanti stres, kita buatlah usahamu gitu ya. Kita dirikanlah sekolah sebagai laboratoriummu karena kau sekarang kan sudah jadi pengawas ya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu kita waktu itu berpikir mau mendirikan sekolah, ini di sekitar sini ini kan satu kecamatan aja ada 30 sekolah menengah kejuruan. Kita mau bikin sekolah lagi di sini kan orang bilang orang gila juga gitu loh. Dari mana Pak Pahan menemukan jiwa entrepreneur itu? Karena kalau orientasinya tadi di mengajar sampai kepala sekolah itu kan konteksnya pemerintah, dibiayai negara begitu. Ini kan konteks bagaimana kita mandiri, otonom mengelola uang sendiri begitu. Ya. Jadi begini, kalau itu ditanya, saya nggak memiliki sebenarnya. Jiwa entrepreneur itu nggak punya. Yang punya adalah istri. Oke. Karena istri adalah, pada saat saya menjadi kepala sekolah, dia juga pengusaha juga. Pengusaha juga gitu. Makanya saya waktu jadi kepala sekolah, saya nggak pernah gentar gitu ya. Karena di backup oleh istri sebagai entrepreneur yang luar biasa menurut saya. Negosiator ulung juga ini, sang istri ini. Jadi dengan itu, nanti kami akan wawancara khusus dengan ya. Inang begitu. Nah, jadi pada waktu itu kita dirikan sekolah ini dengan jiwa entrepreneur dari istri tadi, ya. Terus kemudian juga berkomunikasi sangat bagus, ya. Kita pertama kali mendirikan sekolah ini, siswanya itu langsung meledak dan itu jadi apa, buah bibir di DKI. Kita ditatar atau diinspirasi oleh pendidikan Jerman khususnya. Tapi kemudian sekarang kita tersadar kita sudah tertinggal jauh pendidikan tanah Batak termasuk pendidikan yang dibawa naungan HKBP. Saya kebetulan HKBP, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Apa yang kemudian sebagai tokoh pendidikan dari reputasi Bapak, kira-kira apa yang harus kita benahi di tanah Batak untuk pendidikan? Karena pendidikan ini kan semacam sihir untuk perubahan begitu. Ya, oke. Okay. Jadi begini, saya juga pernah menyampaikan kepada orang-orang gereja lah ya, HKBP kan ya hampir semua kita katakan orang-orang pemimpin gereja itu baik resort itu kan pendetanya kan orang Batak. Saya pernah bilang kalau kita lihat aset gereja itu kan luar biasa. Itu kenapa hanya satu kali satu minggu dipakai untuk bergereja? Kenapa tidak dibuat itu menjadi lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan yang stylenya itu adalah style HKBP. Contoh sudah ada kok yang bagus, STM HKBP kala itu. Yes, mungkin apa namanya sekolah-sekolah HKBP yang lain juga bisa jadi waktu dipimpin oleh orang luar gitu ya. Kenapa kita tidak tiru itu? Nah di DKI Jakarta ini aja kalau kita hitung aset gereja yang itu hanya dipakai mungkin Sabtu Minggu lah paling gitu lah. Yang 5 hari itu untuk apa gitu? Itu kan kenapa itu nggak dijadikan menjadi apa namanya lembaga pendidikan baik mulai dari tingkat PAUD ya TK sampai kepada SD SMP mungkin gitu ya. Kenapa nggak dibuat? Kenapa nggak dibuat itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang digandengkan dengan pendidikan? Ya kita nggak usah inilah sama dengan apa namanya agama-agama lain itu dia katakanlah kita sebut misalnya seperti tetangga kita masjid ada sekolahnya gitu ya. Kenapa enggak kita tiru itu? Bahkan banyak tokoh-tokoh pendidikan kita yang luar biasa kok sebenarnya. Nah, menurut saya untuk di tanah Batak itu pun bisa dilakukan apalagi sekarang dengan era teknologi informasi. Contoh misalnya, kan enggak ada salahnya. Enggak pernah kok misalnya kalau misalnya katakanlah seperti ini tapian gitu ya, kenapa nggak kita minta Pak Pahan dari jarak jauh aja gitu ya untuk mengedukasi atau berbagi dengan apa namanya pendidikan di HKBP gitu ya. Kan bisa saja saya dari sini lewat Zoom gitu kan teknologi informasi sekarang ini kan kenapa tidak gitu. Artinya Pak Pahan setuju konsep yang dulu di HKBP misalnya kita tahu ada konsep pergudungan, di situ ada kesehatan, di situ ada pendidikan, di situ ada gereja. Iya. Jadi kononia, diakonia, martiria itu ada di satu lokasi itu. Saya kira itu
yang saya katakan gini, orang tua kita dulu itu kan udah bagus menata semuanya ya, udah sangat bagus lah gitu. Jadi untuk Tanah Batak, di daerah Tanah Batak sana, saya pikir gereja udah bisa salah satu menjadi jawaban untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama halak kita. Gitu. Bagian terakhir pertanyaan kami, Pak Pahan, Anda juga kan di kesibukan sebagai tokoh pendidikan, Anda juga masih memberi hati di dua marga, satu marga Pak Pahan dan marga istri, atau di marga hula-hula Sagala ya. Saya dengar juga ketua dari Pak Pahan Hutanamora ya. Iya. Hutanamora, tokoh-tokoh Hutanamora ini kaya-kaya juga. Lalu di Sagala sebagai bendahara umum ya. Iya. Tentu kan ini memberikan hati, waktu, pikiran. Apa yang Bapak Pak Pahan lakukan di dua marga ini? Ini kan harus seimbang ini. Kita tadi kan Amang sebut harus berbagi. Ya. Apa pesan moral dari Amang aktif di dua organisasi? Jadi begini, sebenarnya selama saya aktif di pendidikan, ya, selama saya aktif di pendidikan, istri saya, ya, menyatakan harus bekerja totalitas. Jadi memang pada saat saya aktif, hampir tidak ada waktu untuk kegiatan sosial. Nah, saya sekarang sejak 2001 awal saya sudah purna tugas. saya pikir saya harus membayar utang. Ini juga dorongan istri juga. Kita harus bayar utang lah, bahkan kepada keluarga, rumah tangga sendiri saya harus membayar utang gitu lah. Nah, saya pikir sekian lama saya 60 tahun enggak pernah terlalu aktif lah gitu. Yang walaupun saya sebenarnya kalau di Hutanamora Pak Pahan dari sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang selalu menjadi pengurus, saya selalu ada 5 periode saya dipakai sebagai sekretaris jenderal Hutanamora Pak Pahan. Baru tahun 2020 menjadi ketua umumnya gitu kan. Sejak dulu ternyata sudah. Sudah aktif, tapi sebatas ya saya bisa ukur lah ini saya gitu kan. Nggak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini hampir totalitas juga. Di Sagala pun begitu. Sagala artinya banyak kita sumbangkan pikiran ke hula-hula itu, yaitu terutama waktu membangun tugu dan yang sudah diresmikan sekarang. Dan sekretarnya juga kita tawarkan, dan kebetulan hula-hula itu mau di sekolah ini juga gitu ya. Jadi memang kalau boleh saya katakan, saya ini sebenarnya membayar utang untuk kegiatan sosial, keseimbangan itu tadi. Jadi tidak total hanya untuk profesi PNS-nya ini saja yang diteruskan, tapi sekarang kita berbagi lah. Bahkan kita sekarang sedang juga terlibat juga di Hutanamora Pak Pahan sedunia juga. Saya di sana sebagai wakil ketua umum gitu ya. Selain Hutanamora Pak Pahan se-Jabodetabek, Hutanamora sedunia juga saya sebagai wakil ketua umum. Dan kemarin setelah peresmian Tugu Sagala Raja, saya dipercaya lagi menjadi sekretaris jenderal untuk Punguan Sagala Raja sedunia juga. Itu. Jadi membayar utang itu juru. Membayar utang. Mungkin semacam resume dari diskusi atau bincang-bincang kita Amang Pak Pahan, mohon pencerahan semacam moral dari bincang-bincang kita ini. Apa inti pesan dari kita perlu berjuang di pendidikan? Karena pendidikan itu kan mencerahkan, membawa kita pada melek untuk terus jangan tertinggal di peradaban sekarang gitu. Ya, jadi begini, kalau saya berpikir kalau terkait dengan pendidikan ya, itu kan satu keharusan lah. Artinya mulai orang dari lahir sampai mati itu kan belajar, ya, itu belajar. Nah, oleh karena itu kita belajar ini kan perlu wawasan, ya, perlu wawasan. Jadi pendidikan perlu antusiasme, semangat. Ya, perlu semangat, ya. Terutama dari diri sendiri. Tapi sebelum datang dari sendiri sebagai orang tua menjadi harus menjadi model kepada anak-anaknya. Dia suruh anaknya belajar tapi dia tidak belajar juga dalam kehidupan ini juga, itu kayaknya nggak optimal juga gitu. Jadi orang tua harus jadi model bagi anak-anaknya. Artinya pendidikan ini kita jangan bicara hanya pendidikan formal ya. Pendidikan adat itu pun kan perlu, pendidikan keluarga itu pun perlu. Pendidikan di rumah itu modal pertama ya? Itu yang pertama dan utama.
kalau di sekolah ini sebenarnya hanya melengkapi moral aja itu ya. Apalagi masalah terkait dengan apa namanya sikap dan perilaku. Moral gitu. Sikap dan perilaku itu adanya di rumah, masyarakat baru sekolah. Karakter dibentuk di rumah. Iya, karakter dibentuk. Nah, karakter ini arsitek jiwa iya, dari anak-anaknya ya. Karakter ini dibentuk tentunya kan harus ada model yang bisa meyakinkan anak-anak ini gitu ya. Terima kasih sama Pak Pahan. Banyak hal yang kami temukan. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Bapak Pak Pahan. Terima kasih. Terima kasih. Mau lihat ya, Horas.